Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyama wasilata littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, qallahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan mirar. Shadaqallahu al-'adzim wa shadaqa rasulihi karim. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, lebih khusus Bapak Muhammad Maulana selaku Ketua RW 04, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Pertama tentu kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, anugerah yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba-Nya, menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa menghadiri majlis ilmu yang rutin kita laksanakan di Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan majlis kita dan kita yang ada di dalamnya senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga tercurahkan pula keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah juga pada kita sekalian yang masih patuh taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Tema yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah persiapan menyambut Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan tema ini, perlu kami sampaikan bahwasanya pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah menyampaikan maklumatnya berkaitan dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Maklumat ini tertanggal 23 Desember 2022 Masehi. Jadi berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah disosialisasikan kepada warga Muhammadiyah dan simpatisannya bahwa satu Ramadan itu bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2023 Masehi. 23 Maret itu jatuh pada hari Kamis. Jadi berdasarkan perhitungan ilmu hisab, sebenarnya kalau berdasarkan perhitungan ilmu hisab, baik ahli hisab Muhammadiyah, ahli hisab pemerintah, ahli hisab Departemen Agama, ahli hisab Nahdlatul Ulama, dan ahli hisab apapun itu,
perhitungannya sama, tidak berbeda. Ya, yang membedakan awal Ramadan atau satu Sawal itu adalah indikatornya, ukurannya. Ya, kalau pemerintah ukurannya itu ketika saat matahari terbenam, ketinggian bulan sudah, ketinggian matahari sudah di atas 3 derajat, ketinggian bulan. Ya, ketinggian bulan sudah di atas 3 derajat baru masuk bulan baru. Kalau belum 3 derajat, ya, itu belum masuk bulan baru. Di situlah letak perbedaannya. Insya Allah kalau awal Ramadan 1444 Hijriah ini akan sama. Kalau ada di kalender ditetapkan 22 Maret, ya, itu kalau berdasarkan perhitungan ilmu hisab tidak mungkin. Ya. Karena pada hari Selasa saat matahari terbenam itu bulan belum wujud, masih di bawah ufuk. Ya. Belum wujud. Makanya bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari ditambah hari Rabu. Nah, ketika hari Rabu, ketika matahari terbenam, ketinggian bulan sudah 7 derajat. Sehingga dipastikan awal Ramadan itu sama. Yang kemungkinan berbeda, makanya dari sekarang disampaikan, adalah satu Sawal 1444 Hijriah. Ya. Kalau Muhammadiyah sudah menyampaikan maklumatnya, satu Sawal itu jatuh pada hari Jumat bertepatan dengan 21 April 2023, ya, 21 April. Ya. Jadi berdasarkan perhitungan pimpinan pusat Muhammadiyah, jadi pada hari Kamis, ya, saat matahari terbenam, itu ketinggian bulan sudah 1 derajat. Ya. Nah, prinsip Muhammadiyah itu namanya wujudul hilal. Mau berapa derajat pun, kalau sudah di atas ufuk, bulan sudah masuk bulan baru. Ada kemungkinan berbeda, karena pada saat hari Kamis, saat matahari terbenam, ketinggian bulan baru 1 derajat. Sementara pemerintah indikatornya adalah 3 derajat, jadi belum masuk tanggal 1 Sawal pada hari Jumat. Ya, jadi 1 Sawalnya nanti pada hari 1, itu ada kemungkinan. Dan insya Allah hal-hal seperti itu di masyarakat kita bukan hal yang baru, dan saling menghargai, menghormati sudah begitu kuat di kalangan masyarakat kita. Ini hanya sekedar informasi saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, tema yang bisa sampaikan berkaitan dengan persiapan menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Ibarat kita melaksanakan satu kompetisi, ya, biasanya jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan. Kalau sudah waktunya baru kita mempersiapkan, jangan harap kita bisa sukses dalam mengikuti kegiatan tersebut. Termasuk juga saat kita memasuki bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1444 Hijriah. Jangan harap kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan kalau kita tidak mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Sahrul Rajab Sahrul Zar'i, Sya'ban Sahrul Saki, Ramadan Sahrul Hasodi. Bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan saat kita menanam, menyemai, ya. Sedangkan Sya'ban saat bulan kita merawat, dan Ramadan adalah saat kita memanen, memetik, ya, mengambil hasilnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mempersiapkan diri, apalagi kalau kita melihat
kalender Hijriah, perhitungan tahun Islam, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab 1444 Hijriah. Habis Rajab, Sa'ban. Habis Sa'ban, Ramadan. Kalau orang tua kita dulu mah bilang sekarang bulan Rejab. Habis Rejab, bulan Ro'ah. Habis Ro'ah, bulan puasa. Puasa, Lebaran. Jangan dipikirin dah Lebaran mah. Nanti aja gitu ya. Yang perlu kita pikirkan adalah kita siapkan bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Setidaknya ada 4 yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Saya sebutkan dulu secara keseluruhan, nanti baru kita uraikan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, persiapan rohani, persiapan yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian yang kedua adalah persiapan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan ilmu, persiapan yang berkaitan dengan syariat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, persiapan yang berkaitan dengan jasmani, persiapan yang berkaitan dengan fisik. Dan yang keempat adalah persiapan maliyah, persiapan yang berkaitan dengan harta, dengan mal. Ya. Bila 4 ini kita sudah siap saat memasuki Ramadan, insya Allah keagungan dan keberkahan Ramadan dapat kita gapai, dapat kita raih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah rahimakumullah. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Persiapan yang berkaitan dengan keimanan, persiapan yang berkaitan dengan rohani. Dan ini merupakan persiapan yang paling mendasar yang harus kita persiapkan sejak sekarang, sejak bulan Rajab. Dan nanti kita tingkatkan di bulan Sa'ban. Sehingga di bulan Ramadan kita tinggal action saja. Ya, tinggal melaksanakan. Ya. Apa yang berkaitan dengan persiapan ruhiyah ini banyak sekali sebenarnya. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa, berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Jangan sekali-kali merasa pede atau terlalu pede, terlalu percaya diri, merasa masih muda, merasa masih gagah, merasa masih sehat, merasa pasti bertemu dengan Ramadan. Jangan, karena tidak ada jaminan. Ya. Yang ada jaminan adalah siap atau tidak siap, Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Kita ada atau tidak ada, Ramadan akan tetap hadir. Tapi belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Makanya yang pertama persiapan ruhiyah itu kita dianjurkan untuk berdoa. Bahkan kalau kita bercermin kepada sahabat Rasulullah salafus saleh, para sahabat itu membagi tahunnya kepada 2 bagian. 6 bulan pertama selepas Ramadan doanya adalah agar kiranya Allah menerima amal ibadah yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang baru saja ditinggalkan. Karena mereka khawatir ada hadis Rasulullah yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas, betapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Makanya doanya itu.
Dan 6 bulan berikutnya doanya adalah mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dalam hal ini adalah Ramadan 1444 Hijriah. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau bulan Rajab ini berarti 2 bulan sebelum Ramadan. Minimal sekarang lah bulan Rajab, karena memang ada riwayat yang mengatakan walaupun ini do'if tapi bisa kita jadikan doa, karena fadu'ilul amal ya, pertahanan amal ya. Doa yang sudah sangat familiar di kalangan umat Islam. Allahumma barik lana, Allahumma barikana fi rojaba wa sya'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa barikna Ramadan, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Intinya kita mohon pada Allah agar bisa dipertemukan dengan Ramadan. Dalam hal ini 1444 Hijriah. Atau bisa juga kita pakai doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat dikatakan doa beliau itu, Allahumma adhilna alaina bisalamati minal askom wal farogi minal askol waradina fihi bil yasir minal naum. Ini doanya Ali. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keselamatan dari berbagai macam penyakit. Artinya kita mohon kepada Allah memasuki Ramadan itu dalam keadaan sehat wal afiat. Ya. Bahwa kalau kita sehat, kita akan bisa mudah menggapai keagungan keberkahan Ramadan. Ya. Kalau tidak, sulit. Jangankan melaksanakan hal-hal yang disunahkan, yang wajib saja kalau kita sedang sakit sulit untuk kita bisa kerjakan. Makanya doanya itu, Allahumma adhinna alaina bisalamati minal askon wal farogi minal askon, dan hindarkan kami dari berbagai macam kesibukan. Yang dimaksud kesibukan di sini bukan berarti selama Ramadan kita enggak boleh sibuk, enggak boleh beraktivitas, tidur gitu ya, bukan. Jadi yang dimaksud kesibukan di sini adalah kesibukan yang dapat melalaikan kita menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Karena sibuk tidak sempat puasa gitu, karena sibuk tidak sempat tarawih, karena sibuk tidak sempat tadarus, ya. Kesibukan semacam itulah yang kita mohon dihindari. Waradina fihi bil yasir minan naum, dan hindarkan pula kami dari rasa cepat mengantuk. Nah, ini penyakit umum kita manusia nih, kalau lagi puasa. Bukan hanya puasa saja sebenarnya, ya. Apalagi di bulan puasa. Apa? Kalau perut dalam keadaan lapar, bawaannya ngantuk. Ketika puasa kita lapar, ya. Dan sebaliknya, ketika perut dalam keadaan kenyang, bawaannya juga ngantuk. Ya, ketika puasa saat buka kebablasan, ya, kebanyakan sehingga kekenyangan, akhirnya ngantuk. Ya, dilambe-lambe sama teman, sama tetangga, ayo kita tarawih, lu jalan duluan dah. Ya. Nyusul kagak, karena ngantuk. Nah, ini salah satu doanya Ali bin Abi Thalib. Atau sesuai dengan bahasa kita boleh. Intinya kita mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Jadi kalau bulan-bulan biasa 3 doa yang senantiasa tidak luput, ya, di bulan sejak bulan Rajab ini kita tambah. Ya, kalau di bulan biasa kan minimal 3 itu ya. Pertama, doa untuk orang tua, Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, doa untuk pasangan hidup kita, anak-anak kita, keturunan kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata
ayun wa jannalil muttaqina imama. Dan yang ketiga yang kita kenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, sejam bulan aja ditambah nih. Allahumma barik lana fi rojabah wa sa'bana wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Apalagi persiapan ruhiyah banyak. Ya. Puasa itu hakikatnya adalah mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Kalau mengendalikan dari makan minum, ya, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, insya Allah kita semua mampu. Ya, jangankan kita, anak-anak kita yang belum balik pun mampu. Tapi hakikatnya adalah puasa itu bagaimana kita mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu. Ya, mengendalikan hawa nafsu. Makanya sejak bulan Rajab ini, ya, kita latih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Mengendalikan hawa nafsu baik berkaitan dengan kewajiban maupun berkaitan dengan larangan, perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Makanya ada ulama mengatakan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan latihan, persiapan kita, latihan. Apa yang perlu kita latih? Membiasakan melaksanakan amal soleh, bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Amalan yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim itu kan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa amal yang pertama dihisab karena tambah-tambah adalah tentang sholatnya. Nah, kita mulai latih. Kalau tadinya sholatnya masih kadang-kadang, ya, sebelum bulan Rajab ini sholatnya masih kadang-kadang, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, ya, atau kadang-kadang kagak, kadang-kadang kagak gitu. Kita rubah, mulai sholat. Ya. Kalau ketika di sebelum bulan Rajab kita tidak pernah ke masjid, ya, kita mulai sholat berjamaah di masjid. Sehingga apa? Di bulan Ramadan itu nanti udah terbiasa kita sholat berjamaah. Ya. Karena sholat berjamaah ganjarannya lebih berkali-kali lipat, apalagi nanti bila kita kerjakan di bulan Ramadan. Kalau belum dibiasakan, sulit. Ya. Apalagi kita dalam keadaan puasa, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan capek gitu kan. Ya. Sangat berat untuk mengendalikan bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya perlu dilatih sejak bulan Rajab ini. Ya. Itu sholat berjamaah di masjid. Kalau udah sholat berjamaah di masjid, kan secara otomatis kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi wa rasuluh. Ya Rasulullah, apakah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Salah satunya adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Ya, kalau kita udah terbiasa sholat berjamaah di masjid, itu berarti kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya juga. Dan tidak cukup hanya yang wajib, kita membiasakan melaksanakan sholat-sholat yang disunnahkan sejak bulan Rajab. Agar apa? Ketika masuk bulan Saban kita tingkatkan lagi, ketika bulan Ramadan sudah terbiasa sehingga akan terasa ringan. Ya. Kalau tidak, yang wajib saja berat, apalagi ditambah yang sunnah kalau kita sedang puasa. Tapi kalau sudah terbiasa akan ringan.
kita maksimalkan sehingga bisa melaksanakan juga sholat-sholat sunnah. Ya. Ini saya sampaikan minimal 3 sholat sunnah yang perlu kita biasakan sejak bulan Rajab. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, ya, yang kita kerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib, atau dikenal juga dengan sebutan sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Yang kedua, qiyamul lail atau sholat malam. Karena hakikat sholat tarawih, itu hakikatnya adalah sholat malam. Kalau kita sudah terbiasa sejak bulan Rajab melaksanakan sholat malam, sehingga ketika sholat tarawih itu enteng, ringan untuk kita bisa kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah ya, sholat duha, sholat yang kita kerjakan di pagi hari. Ya tentu kalau bisa lebih dari itu, ya kita tambah sholat sunnah tahiyatul masjid, ya, dan sholat-sholat sunnah lain yang banyak disyariatkan untuk kita bisa kita kerjakan. Itu juga termasuk persiapan ruhiyah, persiapan yang berkaitan dengan keimanan. Ya, tentu bukan hanya sholat, ya, amalan-amalan lain, ya, termasuk juga misalnya bulan Ramadan itu kan disebut dengan Sahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Nah, bagaimana kedekatan kita? Kita berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, salah satunya membiasakan tilawah sejak sekarang. Ya. Ya, kalau sekarang kita biasakan one day one ayat, ya, satu hari satu ayat, nanti ketika sudah Ramadan, ya, one day one juz, sehingga target kita khatam Quran di bulan Ramadan itu akan tercapai. Ya, satu hari satu juz. Ya, Ramadan 30 hari, berarti 30 juz Ramadan kita khatam membaca Al-Quran. Dan ibadah atau amal-amal soleh lainnya yang perlu kita biasakan. Ya, tujuannya agar sudah terbiasa sehingga nanti di bulan Ramadan kita mengerjakannya dengan ringan. Ini persiapan yang berkaitan dengan ruhiyah, persiapan yang berkaitan dengan keimanan. Bapak Ibu hadirin dan hadirin sekalian, minimal ya seperti yang dikemukakan baginda Rasulullah yang saya bacakan tadi, ada yang walaupun yang mengatakan ini hadisnya dhaif, man fariha bidukuli Ramadana kharamallahu jasadahu ala nirad. Siapa yang merasa senang, gembira, happy dengan datangnya Ramadan, akan diharamkan jasadnya di api neraka. Artinya apa? Kalau kita happy, kita senang, ya, bahkan sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita harapkan, ya, tentu kita mempersiapkan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menyambut Ramadan yang penuh keagungan dan keberkahan. Itu hakikatnya ketika kita merasa senang dengan datangnya, mendapat informasi Ramadan akan tiba di tengah-tengah kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang rahimakumullah, kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan berkaitan dengan fikriyah. Persiapan yang berkaitan namanya ibadah, ya, itu harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai dengan syariat, pasti ibadahnya dipastikan ditolak. Karena yang persiapan fikriyah ini sangat penting. Dari jauh-jauh hari kita sudah persiapkan hal-hal yang berkaitan dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, Ramadan 1444 Hijriah. Karena hal yang berkaitan dengan Ramadan itu banyak, bukan hanya puasa, salah satunya adalah tentang puasa. Ya. Tentang puasa ini juga, kalau kita telaah lebih dalam, memerlukan waktu yang tidak sedikit baru tentang puasa.
ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan puasa, ya, ketentuannya bagaimana dan lain sebagainya, itu baru tentang puasa. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan bukan hanya puasa, ya, itu nanti ada sholat tarawih, ada zakat, ada infak, ada sodako, ada in'am wa to'am, dan lain sebagainya. Itu semuanya perlu dipersiapkan. Sehingga apa? Kalau kita sudah siap, begitu memasuki Ramadan, kita tinggal melaksanakan. Tidak lagi bertanya-tanya, kalau saya melakukan ini kira-kira puasanya batal apa enggak ya? Gitu. Ya sudah terlambat. Ya, ketika Ramadan itu sudah tinggal melaksanakan. Ya. Tinggal kita membuat planning, membuat agenda, ya, apa yang akan kita laksanakan. Misalnya sholat tarawih, ya, kita agendakan tiada hari, tiada malam tanpa kita mengerjakan sholat tarawih di program. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa bersedekah, misalnya, ya. Dan kalau tidak hari tanpa sedekah, berapa satu hari kita sedekah? Kita sudah persiapkan, kita sudah anggarkan. Tiada hari di Ramadan itu sholat di luar masjid, tidak di masjid, tidak berjamaah. Nah, ini persiapan fikri ini sangat banyak yang perlu kita siapkan, ya, karena hal-hal yang banyak muncul ketika Ramadan itu kan banyak sekali, ya. Ya tadi berkaitan dengan awal Ramadan, ya, bagaimana kalau tidak bareng, kita mau yang mana nih, gitu kan, ya. Ya, kemudian berkaitan dengan sholat tarawih, macam-macam pendapat, ya, berkaitan dengan dan banyak hal yang perlu kita telaah kembali. Nah, dari sekarang perlu kita pelajari, ya, dengan membaca buku-buku, kitab-kitab, ataupun menghadiri majlis-majlis ilmu seperti malam hari ini, juga dalam rangka kita mempersiapkan yang berkaitan dengan fikriyah, ya, agar ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu sesuai dengan syariat, sehingga pada akhirnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang pahalanya akan dilipat gandakan. Saya percepat, yang ketiga, persiapan jasadiyah. Persiapan yang berkaitan dengan fisik, persiapan yang berkaitan dengan jasmani. Ini juga perlu, penting, ya. Minimal kita berusaha menjaga ketika Ramadan itu dalam keadaan sehat walafiat, agar kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan bulan Ramadan. Nah, ini berkaitan dengan fisik, ya. Ya, diantaranya olahraga yang teratur, ya. Kemudian juga asupan makanan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesehatan. Termasuk juga pada saat nanti memasuki Ramadan, bagaimana kita berbuka dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh atau jasmani kita, ya, itu perlu dipersiapkan. Ya. Saya memang biasanya ketika pertengahan Ramadan itu dulu sering ngedrop, ya. Sering ngedrop, mungkin aktivitas bertambah sementara kita dalam keadaan puasa. Kalau kita puasakan pada saat sahur, makannya juga tidak selera, bukan tidak selera, kurang selera, sehingga mungkin asupan yang kita makan sedikit sementara aktivitas bertambah. Nah, kemarin-marin saya konsultasikan, ternyata memang perlu kita bantu dengan vitamin supaya stamina kita tetap terjaga. Nah, itu juga perlu kita lakukan agar fisik kita tetap prima dari awal, pertengahan, sampai juga nanti
akhir Ramadan, bahkan setelah Ramadan itu berakhir, ya, fisik kita tetap terjaga. Apalagi Rasulullah mengatakan, sumu tasihu, puasalah kamu, misalnya kamu akan sehat gitu. Kalau misalnya ada orang yang puasa nggak sehat, bukan berarti puasanya yang salah, tapi mungkin cara kita berpuasanya yang salah, yang tidak tepat, sehingga puasa kita tidak menyehatkan gitu ya. Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasa akan sehat. Apalagi Rasulullah juga mengaitkan al-mu'minu qawiyyun ahabba minal mu'mini dhaif. Bahwa mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mu'min yang lemah. Jadi berkaitan dengan fisik juga perlu kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terakhir ini berkaitan persiapan mal. Persiapan yang berkaitan dengan materi, persiapan yang berkaitan dengan harta. Ini juga tidak kalah pentingnya kalau kita ingin bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Ya, kenapa? Karena banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan mal, dengan harta. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkannya dari sekarang, mungkin kita tidak bisa melaksanakan amalan tersebut. Ya. Di antaranya it'am wa to'am, perintahnya memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Itu tidak mungkin kita bisa laksanakan kalau kita tidak mempunyai persiapan yang berkaitan dengan harta. Kita juga dianjurkan untuk mengeluarkan zakat infak dan sedekah, ya. Bahkan ada zakat yang wajib kita keluarkan ya, sebelum hari raya Idul Fitri, yaitu zakat fitrah. Yang itu tidak mungkin bisa kita tunaikan kalau kita tidak mempunyai persiapan materi, yang persiapan yang berkaitan dengan harta. Kalau misalnya kita mengagendakan tiada hari tanpa sedekah, ya, apalagi kita agendakan satu hari misalnya 10.000 atau 20.000, ya. Kalau 10.000 kan kalau 30 hari kita harus mempersiapkan ya 300.000 khusus untuk sedekah saja. Itu harus dipersiapkan apa? Apalagi fakta dan realita yang ada di masyarakat kita, ya. Secara teori, secara logika, harusnya pengeluaran kita di bulan Ramadan itu lebih sedikit ketimbang pengeluaran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Ya, umumnya idealnya kan kalau kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau di Ramadan kan jadi 2 kali, ya, harusnya berkurang. Tapi fakta dan realitanya pengeluaran di bulan Ramadan itu berkurang atau bertambah? Ibu-ibu yang paham nih, 2 kali lipat atau lebih? Berkali-kali lipat lebih banyak, ya, ketimbang di luar bulan Ramadan, ya. Apalagi kayak Pak Tarto yang punya acara pulang kampung misalnya, kita harus punya harta yang lebih untuk bisa pulang kampung gitu kan. Yang nggak punya pulang kampung, kita harus mempersiapkan itu. Makanya persiapan ini juga harus kita persiapkan, ya. Banyak orang-orang yang terutama ya orang-orang yang sudah mapan dari ekonomi, yang ekonominya sudah mapan itu, mereka betul-betul Ramadan itu fokus digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila ekonominya sudah mapan. Kalau kita yang belum mapan ya sambil ibadah, tetap fokus ibadah, tetap juga sambil mencari ma'isah. Ya, tidak ada larangan kita di bulan Ramadan bekerja mencari nafkah. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah mapan, bagus. Ya, supaya fokus bisa ibadah sebulan penuh,
jangan di Masjid Al Barokah, ya. Kalau di Al Barokah kan diparanin mulu sama Bu RT, ya. Jadi kalau kita mau fokus ketika mapan, ya berangkatlah menunaikan ibadah umroh selama satu bulan penuh, ya, di mana? Di Masjidil Haram. Insya Allah bisa fokus. Ya kalau masih di kampung, ya sulit kita bisa fokus. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, persiapan materi ini juga tidak kalah pentingnya kalau kita ingin sukses bisa menggapai keagungan dan keberkahan bulan Ramadan, ya. Jadi memang ini ada 4 hal yang perlu kita persiapkan dari jauh-jauh hari, ya. Masih ada limit waktu yang panjang, ya, untuk kita mempersiapkan diri kita, baik persiapan yang berkaitan dengan rukiah, persiapan yang berkaitan dengan keimanan, ya, maupun persiapan fisik, persiapan fikriah yang berkaitan dengan ilmu, juga persiapan yang berkaitan dengan harta. Di samping itu juga ada hal-hal lain yang perlu kita persiapkan, ya. Apa hal-hal yang perlu kita persiapkan? Kalau berkaitan dengan lembaga atau tempat ibadah, ya, bagaimana pengurus mempersiapkan agar jamaah yang ingin menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan ini merasa nyaman, merasa betah, merasa tentram, ya, ketika berada di dalam masjid, ya, baik sarana dan prasarananya, dan juga bagaimana bisa menggerakkan jamaah untuk bisa rajin ke masjid, ya, bukan hanya waktu-waktu sholat wajib saja, tapi juga waktu-waktu yang lain, ya, itu dengan mengagendakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mentakmirkan masjid, menyambut bulan yang penuh keagungan dan keberkahan, ya. Jadi harus dipersiapkan, dan termasuk kalau persiapan pribadi juga tidak kalah pentingnya, ya. Persiapan pribadi, ya, minimal mah kalau bisa gitu, ya, ya, perlengkapan sholat kita memasuki satu Ramadan yang baru gitu, minimal, ya, ya, ya. Misalnya kalau ibu-ibu kan apa mau kena apa mengkena, ya, ya, mengkenanya minimal barulah gitu kan. Ada yang bangga banget, saya mengkena udah 3 tahun, udah 3 tahun udah diganti gitu, ya. Sehingga apa, kalau kita kan diperintahkan memakai pakaian yang terbaik, ya, yang kita miliki, sehingga dengan pakaian yang baru itu insya Allah semangat juga baru begitu, ya. Bapak-bapak misalnya baju apa, baju koko, baju apa segala macam, ya, itu juga dalam rangka kita meraih keagungan dan keberkahan Ramadan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, ya, diijabah keinginan dan harapannya, dan mudah-mudahan juga kita semua dipertemukan dengan Ramadan 1444 Hijriah yang insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.